Ngoyot. Ngoyot. 380 1526. Tuh ada elegasi 3E112. Cikarang. Tim Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia, jaya selalu Transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komentari, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Kereta masuk. Saya langsung mau naik aja walaupun tanpa surat vaksin. Waduh. Mana? Sama siapa aja? Ajak jalan sama si siapa? Ya, lewat jalan normal boleh. Lewat sini terserah. Jalan normal ke lewat mana? Berarti ke sono lihat bis ya. Boleh. Sasak Besi. Tadi nanti lewat mana? Lewat Sasak Besi boleh. Tadi lihat mana? Gak ada razia kan? Gak ada lah, mana ada. Tadi lewat sana, Gadung Ora. Gak ada lah. Mau lewat Gadung Ora aja? Tadi ada Kapolda yang mau lewat katanya. Iya. Syah. Kang sisir jalan-jalan. Oh jadi dia cuma bertiga ya? Cuma bertiga. Hah berdua? Bertiga? Dua. Iya, dibilang ada Sahlan sama siapa? Oh iya, bertiga. Tiga. Kita akan bergerak ke Lebak Jero lewat kantor desa Cibatu. Ke sana kita. Iya, udah. Iya. Kantor desa. Oke, ke sana ke arah Alun-Alun dan Garut via Wanaraja. Kita ke kanan arah Lewi Goong. Ciamis mah hujan ya? Eh? Hujan, waktu ke Kawanganten, hujan gede sampai ke Banjar. Tadi hujan juga tadi Mang Dul. Kawangantennya hujannya selang-seling. Oh, di sana. Hari hujan 3 hari. Tetap. Dia satu ke situ. Kalau kita pakai motor pasti langsung ngoyot ya. Iya. Langsung muter badan. Pakai mobil. Langsung ngoyot. Ini mah langganannya Sumber Jaya ke sini kan. Ziarah ke situ. Betul. Paling sering dia. Turunan dan tanjakan paling ekstrim Cibiuk menuju Limbangan. Iya, tanjakan Cibiuk, betul. Kemarin kita mau pulang, Mang Dorat nongol. Emang ada ke Cibatu udah, susah kita. Jadi rencana mau apa? Iya mau live lama, ternyata kakak terbang sebentar doang urusannya, langsung balik lagi. Udah. Iya kayaknya. Dipikirkan lama, makanya ngajak kita gitu kan. Nggak taunya sebentar. ATM yang ada chip kan udah bulan-bulannya terakhir nih. Tahu diri sedikit gitulah. Siapa yang udah pernah ke situ ya? Keren nih kalau hujan nih, hujan yang gede, besok paginya banyak kabut ya kan? Iya, kabut benar kalau hujan. Banyak banget.
Pertamina nih. Iya, katanya ingin yang Pertamina itu. Nah, jangan-jangan naik itu lagi. Itu doa ibu. Mana? SR2. Oh, yang SR2, R30 atau R29 Cikarang? 29. Oh, naik Cikarang. 30 mah Merak. Enggak, 30 juga Cikarang. 30 rolling ke Serang. 30 sih ini kan siapa? Mang Bayu. Di rolling ke Serang 30-nya. Iya. Yeah. Jadi yang Cikarang SR2-nya cuma ada 2 R29. Berarti Mang Bayu libur kemarin dia, ha? Kemarin dia itu. Ah, tapi kemarin masih ketemu dia. Masih ya? Heeh. Banyak juga ya, Pertamina sekarang jadi Pertamini loh. Sering banget ketemu dia. Jadi kita akan ke rumah Kang Sisir menjemput siapa Kang Sisir? Mas Sahlan dan Cabagus Kania. Ada lagi temennya satu lagi, siapa? Namanya kok Alwi juga? Emang Mas Alwi? Hah? Alwi Wonosobo. Oh. Juragan kopi. Mas Alwi namanya. Juragan Wonosobo nih dua-duanya nih. Ya, depan kita ada Budiman. Kelihatan. Iya. Halo, Tasik Bekasi. Enggak ngeliat deh. Enggak apa-apa gantungnya. Nah, Ana biasanya sama bapaknya ini nih. Huh? Bapaknya ponakan. Kalau mancing di sini nih, selokan ini nih. Masa? Suka dapat udang, ikan, lele, di sini ikan tuh. Mas. Iya. Yang dari pemancingan itu kan pada lompat. Nah, suka dapat di situ. Oh. Udang, lele. Ini rumahnya di mana deh? Hah? Ponakan. Ini. Adik ipar apa sih? Ini, ponakan, jatuh. Anaknya kakak sepupu. Oh. Rumahnya itu sebelahan. Yang jahit tempat mesin. Budiman masuk. Ayo. Tuh. Ya, kita Ngoyot 380-1526. Tuh ada elegasi 3E112 Cikarang. Tim Cikarang. Ada lagi, Tasik Bekasi. Sebenarnya suka negor. 177. Tim Handuk. Yang depan tampil beda. Mana itu tadi? 177. Air banyak amat. Mana? Tuh. Oh, enggak apa-apa. Bukan, ini perasaan kita toiletnya dah. Air apa ya? Bukan air toilet, radiator diisi penuh. Biasa. Oh, ini dah. Tuh. Ada si merah. Sumber Jaya. Oh, ini yang ke Rambutan. Banjar Kampung Rambutan. Yang kita ketemu ya waktu itu ya di sana. SHD. Motor mepet-mepet gitu ya. Hah? Ngeri. Jatuh. Ngeri ngeliatnya. Emang jaga jarak dulu baru kalau mau nyalip. Susus main potong. Parah ya? Orang mah jauh dulu gitu loh, orang kosong kok. Iya kan? Main potong. Udah enggak apa-apa. Enggak. Iya, orang mah jauh dulu ya kan? Ngaco emang. Parah. Serem tadi ngelihat motor tuh beraksi. Tukang sisir main potong tadi. Halo. 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 Halo, tangannya tuh. Halo. Halo, gimana? Diam aja sih. Lagi antar. Terima jasa. Gimana dia? Kalau naik R29 berarti ngebut loh. Jago biasanya. Tim Cikarang jago-jago. Cikarang tuh
jago putar balik soalnya. Tipis tuh. Oke, di depan first class 380. Karena yang belum pernah nyobain Budiman yang Osor. Ente harus naik yang BT01. Belum pernah. Tasik Bekasi itu dulu termasuk bis paling mewah itu. Sampai sekarang masih paling mewah di Budiman. BT01 dia jadi dulu kan tim rambutan. Iya. Sekarang dijadiin Bekasi dia. Sayang bangkunya dijual gitu. Bangku apa? Iya, dulu bangkunya bangku pesawat bisnis. Tiketnya 110. Oh iya, yang waktu masih ada premier kelas ya. Sebelum. Oh, sebelum premier. Sebelum premier kelas. Yang seat 21 kan? Itu BT01 udah paling tinggi dulu, base in class. Cuman ada dua. Oh iya, base in class. Enak itu. Base in class, betul. Dulu sempat ada base in class. Akhirnya dijual bangkunya, dijadiin tim Bekasi dia. Jadi first class. Tapi first classnya enak loh, ada leg race-nya. Pernah naik yang Tasik Bekasi itu first class yang jam 10 malam depannya BT11 atau BT10 ya. Dari Bekasi. Kalau Bekasi kan penutup jam malamnya itu yang ke Tasik. Pasti dapatnya Osor. Nah ini yang sebelumnya, yang satu tem sebelumnya. Itu enak, ada leg race-nya. Jadi kayak tim rambutan yang terangkat. Oh, ada angkot ternyata. Cus. Yang kesendak. Ya, gue ya. Apa? Oke, dikasih jalan sama angkot. Ini bekas longsoran Cijolang. Kita masih bersama dengan sisir jalan-jalan. Mantap. Wih, tapi bukan. Dia udah lewat ya. 7558. Was polisi. Nekat, hampir ya. Jadi titik kemacetan di sini karena pabrik. Udah ada pabrik ya sekarang. Dan... tapi untung dia lagi nggak ngebut ya. Kalau ngebut habis tuh. Iya. Yeah. Masih sempat ngindar buang setir. Wih, pembalap kita ya nih. Tongkito. Gardena. Gardena medium. Pariwisata. Hongkitong itu tuh. Truknya Hongkitong itu. Hongkitong. Jalur mematikan nih daerah sini nih. Betul. Banyak yang mati juga daerah sini. Jalur ekstrim. Andalas. Andalas kan? Iya, Andalas. Kemarin ketemu sama supir yang pas naik Andalas, ada supir juga. Dia ternyata megang long, yang long dia. Yang long sasis ya. Pagi pertama. Paling keren itu. Ketemu di Limbangan. Enggak ngeh dia pertama. Pas dia tengok, kita kasih kamera gini, langsung negor dia. Jadi kemarin gimana tuh? Karena bawa elot gimana tuh? Asik ya. Live itu, nonton gak? Nonton dong. Live itu. Nonton dong. Seru ya? Terus. Hah? Jarang-jarang kita dapat gituan ya. Betul. Rezeki. Siapa ke mana? Nah, ini tikungannya keren juga nih daerah sini nih. Harusnya diem sayang. Ya, tempat peristirahatan base premium yang lama. Iya. Sebelah kanan. Monten. Kita malam-malam akhirnya ya. Nyusuk apa? Kebablasan ke sana. Iya, benar. Sekarang udah ya, kayak gini. Sepi. Saya pegang Firman ini mau datang dia. Kang Firman. Kang Firman. Hah?
katanya kalau masih bekerja karena dia harus ke Majalaya. Oh. Ada orderan. Oh, anterin. Ada orderan Cilacap sama Majalaya. Hmm. Sahlan langsung menikmati bakso aci dari dapur produksinya. Dia ngasih hazard tuh. Ya, apinya nggak boleh nyalain. Wih, olah ini. Intercooler tuh? Iya, EL kodenya. Oh, EL itu intercooler. Kalau DL, Donking Long. Donking Long itu Mercy OH1518 Long. Donking? Donking. Donking Long? Iya. Hmm, DL. Kalau ada DS? DS Donking Short. Short? Short. Oh. Jadi sasis aslinya sasis pendek. Oh gitu. R? Kalau R, Hino RG. Lagi sih ada IL dia, ada DS juga deh. Iya, IL, DS, D. R. Apa lagi sih? DL. Ada O ada ya? Enggak. Oh, dulu ada OF. Itu Mercy. Huh? Mesin depan OF113 Prima. OF113. Oh, kayak medium-medium bass gitu ya biasanya? Bis besar. Jadi OF113 itu kalau di Budiman itu bis yang paling bersejarah. Dia bis yang ngerintis awal-awal waktu ada Budiman. Pertama rutenya Budiman itu Pangandaran Bandung. Oh, dulu tuh ya. Oke, kita masuk ke Lingkar Nagrek. Ada OF, ada OL. Kalau OL itu mesin belakang OH Prima. Oh, jadi OF itu yang pertama ya? Itu bis paling pertama punya mereka. Ntar ngejemput di mana emang? Ke sono kan? Hah? Di sini. Oh, ente suruh turun sini. Iya. Nanti kita muter balik aja. Kalau bisa motong jalur, motong jalur. Oke, Budiman, selamat jalan ke Bekasi. Semoga selamat sampai di tujuan. Kiri ke jalur Kadungora, Lebak Jero. Lebak Jero perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut ya. Ini paling sering nih kontainer di bawah situ ya, sama di sini ya, Malang ya. Iya. Sering banget. Ini sebenarnya buat bikin konten juga di sini bagus ya. Bagus. Sering banyak yang nggak kuat naik kok. Lebih ekstrim daripada Batu Nunggul mana? Iya sebenarnya ya. Sama yang di sono tuh ya? Iya. Iya kan? Iya. Pajakan itu apa namanya? Cagak naon? Nih, ngarana nih? Jalan Cagak. Cagak Nunggul di itu? Eta no Kaledong? Itu yang jalan baru. Kaledong. No Cagak Nunggul di itu nah, naon ngarana? Cikaledong. Itu kan jalan baru kan ya? Iya, jalan baru. Jalan lamanya kan yang ke kanan tuh, yang udah jadi tanaman. Oh, udah jadi tanaman, udah ketutup?